Aisha, gue bete banget nih. Kenapa tuh kak? Jadi gue punya sepatu. Sepatu gue ini warna putih dan ya ini gampang banget kotor. Dan nodanya itu susah banget hilang kalau kotor. Dan bisa kak, gue punya caranya. Dan caranya tersebut simple abis pastinya. Wah, gimana tuh? Nah, cara yang pertama bisa dengan menggunakan baking soda. Caranya tentu saja yang pertama siapkan sepatu kotor. Yang kedua, campurkan 1 sendok baking soda, 1 sendok air, dan 1/2 sendok hidrogen peroxide. Yang selanjutnya itu dengan cara menggosokkan si campuran tadi ke sepatu yang kotor dengan menggunakan sikat gigi. Digosok halus-halus aja tuh. Nah, setelah itu yang tentu ada talinya dong. Talinya itu dicampurkan ke sisa-sisa larutan tadi. Terus diapain lagi tuh, Cak? Nah, udah gitu bisa tuh langsung dijemur di bawah terik sinar matahari. Wah, gampang banget ya caranya. Ada lagi nih, Kak, cara lain untuk membersihkan sepatu putih yang kotor itu. Dan cara ini pasti sudah familiar banget dan gampang banget dilakuin. Yaitu dengan cara menggunakan deterjen. Ya, kalau itu gue tahu. Caranya emang gampang banget. Pertama, kalian siapkan sikat dan deterjen. Kemudian campurkan deterjen ini dengan air. Lalu kalian gosokkan ke bagian yang kotornya. Setelah itu, kalian bilas dengan air bersih. Dan kalian bisa langsung menjemurnya hingga kering. Gampang banget kan Sobat Kampus? Selain itu, Sobat Kampus tahu gak sih kalau bedak tawur itu bisa digunakan untuk membersihkan noda di sepatu putih yang kotor? Yap, betul tuh. Nggak cuma buat setting muka doang, jadi bisa digunakan untuk membersihkan sepatu. Caranya gampang banget. Yang pertama, kalian tinggal taburkan bedak ke atas noda. Lalu diamkan 10 menit, kemudian bilas hingga bersih. Wah, gampang banget kan caranya Sobat Kampus? Gue jadi pengen check out sepatu gue deh. Ya, nggak apa-apa. Biar kita samaan tuh. Kan kita udah tahu cara merawatnya. Wah, bener banget tuh, Kak. Nah, nggak kerasa nih. Kita sudah menemani Sobat Kampus selama beberapa menit. Dari tadi kita ngebahas apa aja sih, Kak? Tadi kita sudah membahas fashion denim. Kemudian kita sudah membahas fashion icon Jenahara Nasution. Dan yang terakhir, kita sudah membahas tips and trick untuk membersihkan sepatu putih yang kotor. Semoga tips dan informasi dari YouStyle bermanfaat untuk Sobat Kampus semua ya. Jangan lupa saksikan terus YouStyle di YouTube channel Untirta TV, because YouStyle, the guide for your style.